Hai, assalamualaikum. Pagi. Cantik tak pokok ni? Cycas. Pokok ni memang selalu digunakan untuk perhiasan. Dan hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak pastikan pokok yang secantik ini sampai kepada anda dalam keadaan cantik juga. Dan seperti biasa, untuk membungkus kita perlukan salutip. Salutip yang saya gunakan lebih kurang dalam 3 jenis salutip. Pertamanya transparent yang lebar. Keduanya salutip coklat yang lebar. Yang ketiganya salutip transparent yang halus. Okey, pertama, apa fungsi salutip ni? Untuk pastikan tanah yang ada dalam polybag cycle ni tak terkeluar. Jadi kami akan salutipkan tanah ni. Alright, okey, tanah tak terkeluar kan. Yang kedua, kita perlukan adalah alright, kotak. Macam yang kotak yang sesuai lah. Yang agak-agak sama tinggi dengan dia untuk pastikan dia selamat. Kita macam ni. Kita balutkan dia. Okey, pastikan padatlah supaya pokok ni tidak bergerak. Step kedua dah siap. Jadi kita goncang-goncang-goncang. Pokok ni memang tak ada apa-apa. Jadi kita tak ada pun macam ni. Kita kena masukkan kotak yang dah siap dari apa, pokok yang dah siap dikotakkan ni ke dalam kotak. Kita ambil juga pokok yang kalau boleh kotak yang mengam-ngam dia je. Ni okey kot. Try ikut. Alright. Okay. Kita jadikan kotak. Masukkan dia. Okey, seperti biasa, banyak ruang kan? Jangan bagi pokok kita ada ruang. Sebab apa? Bila ada ruang, risiko untuk pokok rosak sangat tinggi. Okey, jadi gunakan barang-barang yang murah. Kalau boleh barang-barang recycle je. Yang penting bersih supaya pelanggan anda tak dapat pokok dalam keadaan yang kotor. Penuhkan je lah ruang-ruang yang kosong ni. Jangan gunakan bahan yang berat. Sebab kalau bahan berat, kos timbang tu dah lebih lah. Okay, pastikan kotak kita padat. Betul-betul padat. Pokok tak bergerak. Okay, kalau agak dah tak muat. Dah okey, dah cukup. Potong je lah yang lebih-lebih. Rapat-rapat pastikan kotak komo kotak ni betul-betul bercantum. Sebab itulah yang memastikan kotak kita betul-betul kuat. Dan gunakan salutip coklat ni untuk balut luar dia. Balut je keliling. Jangan rasa sayang-sayang salutip. Sebab apa, kalau misal katalah anda nak jimat di satu bab salutip ni, kemungkinan untuk kotak terbuka, pokok keluar daripada kotak sangat tinggi. Jadi untuk keselamatan, balut dia keliling dia. Okey, kita dah balut, kita siap. Siap dibalut. Tengok, dah tak bunyi kan? Tu maksudnya kita punya bungkusan insya-Allah selamat. Apa yang tinggal cuma kalau misal kata anda pengguna consignment yang dah boleh print, contoh macam ada separuh selaju ataupun apa-apa jenis kurier, tampal je kat sini. Kan siap untuk dibungkus. Kalau misal kata orang bukan apa namanya syarikat yang berdaftar ataupun bukan industri yang berdaftar, dia ambil benda ni bawalah pergi timbang. Itu saja untuk saya daripada hari ini. Jangan lupa like, follow dan subscribe The Daun Segar. Terima kasih.